Asikkan loncengnya. Adina Fatimah Tuzaro. Terima kasih. Oke. Saat ini saya lagi ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Saya kasih tahu bagi teman-teman yang sedang di Bandara Soekarno-Hatta, jika mau makan yang lumayan murah, nanti saya tunjukkan tempatnya. Nah, kalau dari luar ini, dari gate keberangkatan ini, silahkan cari gate 1. Itu kan 3, jadi kemudian di depannya itu ada gate 2. Di antara gate 1 sama 2 nanti ada lift, dan kita bisa turun untuk turun ke bawah. Turun ke bawah, cari pintu keluar kedatangan internasional. Dari situ nanti kita akan menuju ke parkir internasional, karena nanti warungnya itu ada di bawah, lantai paling bawah parkir internasional. Nah, kita menuju ke gate 2 dulu ya. Kita menuju gate 2. Nah, di belakang saya itu sudah ada gate 2 dan di depannya sudah ada lift. Kita coba ke lift dulu dan turun ya, teman-teman. Ikuti video ini untuk mencari warung murah di Bandara Terminal 3 Internasional Soekarno-Hatta. Nah, di depan situ adalah gate 1. Ini gate 1, itu pintu masuk internasionalnya. Dan ini liftnya ya, yang saya katakan untuk turun ke bawah. Ini lift kita gunakan untuk ke paling bawah, untuk area penjemputan bagi yang landing internasional. Ini merupakan pintu keluar kedatangan internasional ya. Nanti kita baru ke sana. Kita turun dulu ke lantai paling bawah. Ini adalah tempat keluarnya bagi penumpang dari internasional. Ditandai dengan depannya ada poin seluler. Nah, kita akan lurus ke depan menuju parkir internasional yang searah dengan mobil Golf itu. Kita akan ke depan sana. Kira-kira dari sini untuk tempat atau warungnya itu ya sekitar 200 meter. Ke depan terus, nanti biar lebih jelas ikuti video ini saja untuk mencari warung murahnya. Jadi agak tersembunyi karena memang biasanya yang makan adalah karyawan bandara, tapi bisa diakses untuk semua karena berada di parkiran internasional. Orang umum juga bisa mengakses warung tersebut. Di depan itu merupakan gedung parkir internasional, silahkan ke depan aja. Nah, di situ itu ada Rotio ya, tinggal lurus terus, nanti kira-kira dari Rotio itu 100 meter ada tempat makan. Ikuti aja, jangan di skip biar nggak kelewat. Saat ini posisi saya ada di West Lobby ya. Di West Lobby ini tempat keluar penumpang juga, yang depannya ada Rotio. Ini kita tunjukkan yang depan. Nah, di depan itu Rotio, kita jalan ke depan yuk. Kita susuri jalan ini untuk ke warung murah biar kita hemat. Jadi kalaupun naik pesawat bisa makan hemat juga. Ini tinggal kita terus ke depan aja kita. Kita ke depan kira-kira 50 meter lagi nanti mendapatkan warung murah.
ya, kemudian maju lagi, masih maju lagi sampai dekat pintu keluar parkiran ya. Nanti warungnya ada di sebelah kanan. Nah, itu sudah mulai kelihatan tuh salah satu tenan yang ada di warung murah. Kemudian lu di depan nih, kita bisa beli minum di situ. Kalau makanan nih di sini banyak makanan, kalau minumannya di sini, makanannya di depan. Itu banyak makanan. Kita lihat nih. Kemudian ada kemesan nih, kemesan. Kemudian yang di sebelah ini ada masakan padang. Yang di sebelahnya ada ketoprak dan ketoprak. Sepertinya kita yang masih ingin di warung pertama aja. Mana? Masih. Ayam suwirnya masih ada? Hah, ayam suwir. Pakai sayur itu aja, Bang. Sop. Ada sambal enggak? Kasih sambal. Minumnya ada enggak? Minumnya? Di sebelah itu. Oh, di depan itu. Oke, gini aja. Ya. Masih konten kita ini. Iya. Eh. Cash saja, Mbak. ST-nya berapa, Mbak? ST-nya, Mbak? 10.000. 9.000. Oke. Kita bayar dulu. Nih, alhamdulillah nih di warung murah yang ada di bandara ini macam-macam ya. Di situ itu model wartegan yang sebelah situ. Tapi kalau yang samping ini, yang sebelah kirinya model penyetan. Yang ujung itu ada nasi padang sama ada bakso. Untuk minumnya di situ tuh. Nah, untuk minum es teh manis cuma 9.000 di bandara ini, di bandara terminal 3 ini. Kita coba masakannya ya. Cobain dulu makanannya. Masih. Oke. Ini saya beli teh manis 9.000. Kemudian beli ayam suwir sama sayur, nanti berapa ya totalnya? Kita lihat. Totalnya belum bayar juga, untuk makanannya belum dibayar. Tapi kalau minumnya sudah bayar. Alhamdulillah, jadi di sini rata-rata yang makan adalah karyawan bandara. Tapi tidak semuanya karyawan, ada juga pengunjung juga yang mencari tahu sendiri mungkin ya, warung yang untuk menghemat kantong perjalanan ini. Di sini nih banyak tuh karyawan-karyawan. Karyawan bandara semuanya. Kalau dilihat harganya sih rata-rata
kisaran 25.000 kalau tadi nasi padang. Kemudian kalau ada ayam apa mie ayam geprek 30.000. Kemudian ada gado-gado 20.000, ketoprak 20.000, mie bakso harganya 25.000. Nah, kalau untuk warung yang ini model warteg ini belum tahu nih, tapi dulu saya pernah makan di sini nasi sayur lauk biasanya rata-rata 20.000 sampai 25.000. Jadi sama es teh 9.000 ya, total-total enggak nyampe 50.000 sudah bisa makan dengan kenyang di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Jadi bagi teman-teman yang mau menghemat biaya makan di Terminal 3 ini, bisa datang ke lantai paling bawah parkiran Internasional Soekarno-Hatta. Memang agak jauh sedikit ya, misalkan kita datang dari keberangkatan atau datang dari kedatangan domestik, itu jalannya ya kira-kira 15 menit lah kalau jalan kaki. Pokoknya dijamin hemat budget. Sekian saja informasi dari kita. Terima kasih sudah mengikuti video saya kali ini untuk mencari makan murah di Bandara Terminal 3 Internasional Soekarno-Hatta. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh komentar di bawah. Nah, turun. Makanan. Ini alhamdulillah sudah selesai makan saya. Ini warung tadi di sini saya belinya. Sudah makan, alhamdulillah kenyang. Di warung yang tadi saya makan itu cuman harganya nasi, ayam suwir sama sayur cuman 20.000 kawan. Jadi total-total cuman 29.000 sama es teh manis. Murah kan? Oke, ikuti perjalanan makan-makan selanjutnya ya. Kita cari yang murah-murah. Matur nuwun.